Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan duha kali ini, dan yang paling dibanggakan siswa dan siswi kelas 3 sampai dengan kelas 5. Tentunya kita subhanahu wa ta'ala, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki dari rumah tadi pagi. Yang salawat salam lalu kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah berada di jalannya dan mengikuti. Siapa yang bersalawat satu kali maka Allah akan membalas dengan 10 kali. Untuk Jumat kali ini Pak Dedi ingin menyampaikan salah satu tema, yaitu berkenaan sebagai temanya, ya mohon disimak, perbedaan antara orang yang membaca Al-Quran dan orang yang tidak membaca Al-Quran. Sekali lagi, perbedaan orang yang membaca Al-Quran dan orang yang tidak membaca Al-Quran. Sudah? Pada ulang sekali lagi, perbedaan antara orang yang membaca Al-Quran dan orang yang tidak membaca Al-Quran. Maka setelah nanti pada disebutkan apa perbedaannya, mungkinkah kita mungkin salah satu bagian yang ada di dalamnya? Pada ini ingin membacakan satu hadis dari sahabat yang namanya Anas bin Malik, Anas bin Malik dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda dalam sebuah hadis, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau disebutnya dengan muttafaqun alaih, hadisnya hadis sahih. Perbedaan antara orang yang membaca Al-Qur'an dan orang yang tidak membaca Al-Qur'an. Mathalul ladina alladzina yaqra'ul Qur'an alladzina la yaqra'ul Qur'an. Apa itu perbedaan antara orang yang membaca Al-Qur'an dan orang yang membaca Al-Qur'an? Al-mu'minu alladzi yaqra'ul Qur'an. Yang pertama adalah orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Mathalul utrujah. Yang pertama adalah orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah. Hari ini ulang hadisnya. Al-mu'min alladhi yaqra'ul Quran, atau fa'innal mu'min alladhi yaqra'ul Quran. Orang mukmin yang membaca Al-Quran, mathalul utrujah, seperti buah utrujah. Sudah? Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Kata Nabi Muhammad SAW, orang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah utrujah. Utrujah, pakai te, ut, pakai ta, utrujah. Nah, sudah catat saja. Orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah utrujah. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Buah utrujah itu baunya wangi
dan rasanya enak. Itu penjelasan dari buah utrujan. Sehingga kita berpikir sekarang buat buah utrujan, tapi kita mengira-ngira buah apa yang baunya wangi kemudian rasanya enak. Sehingga para ulama menjelaskan tentang buah utruja ini, para ulama mengatakan buah ini sangat manis, lembut buahnya, wangi baunya, dan setiap orang kalau lihat buah ini pengen rasanya menikmati buah ini. Itu perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Nah, yang kedua adalah orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Kalau yang pertama tadi orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah utruja. Kalau yang pertama ya. Nah, sekarang yang kedua, orang mukmin tetapi tidak membaca Al-Qur'an atau orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Perumpamaannya seperti apa? Matsalut tamrah, kata Nabi Muhammad SAW, orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah kurma. Nomor dua, pada ulang, orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah kurma. Kata Nabi Muhammad SAW, kenapa diibaratkan orang mukmin, kita orang beriman tapi enggak baca Quran seperti buah kurma, kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, la riha, tidak ada baunya, buah kurma itu enggak ada baunya, wa ta'muha khulwun, tetapi buah kurma itu enggak ada baunya tetapi rasanya manis. Itu perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an. Dia seperti kurma, enggak ada baunya dia. Bahkan mungkin orang biasa saja melihat kurma tapi pasti makan dia manis karena dia masih punya iman. Orang yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mau baca Al-Qur'an, dia seperti buah kurma. Kalau yang pertama, orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah utruja. Utruja ya, rasanya baunya wangi, rasanya manis atau enak. Tapi yang kedua, orang mukmin yang tidak mau baca Al-Qur'an maka dia seperti buah kurma, enggak berbau tapi rasanya manis. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga oleh Nabi Muhammad SAW disebutkan adalah orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Orang munafik yang membaca Al-Qur'an. Emang ada orang munafik baca Al-Qur'an? Ada. Orang munafik sholat juga ada. Makanya Nabi mengatakan orang yang sholatnya malas-malas itu ciri-ciri orang munafik. Kalau suruh berdiri sholat malas-malesan itu bagian dari ciri munafik. Nah, sekarang yang ketiga adalah orang munafik tapi baca Al-Qur'an. Diibaratkan seperti buah apa? Nabi mengatakan matsalur, tahu yang semungkin kalau misalkan ada nama dari kalian ini enggak ada enggak ada sangkut pautnya ya, misalkan ada nama seseorang yang mirip dengan kalimat ini, buahnya Nabi mengatakan Rihana. Ya, Nabi mengatakan orang munafik yang membaca Al-Qur'an seperti buah Rihana. Apa? Ri atau nyebutnya Raihana. Orang buah Raihana. Rihana atau Raihana? Ya, boleh. Atau sebutnya, kenapa Nabi mengatakan orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu seperti apa? Ya, rihuha thayyibun wa ta'muha murrun, kata Nabi Muhammad SAW. Orang munafik yang membaca Al-Qur'an itu seperti buah rihana. Buah rihana itu apa? Rihuha thayyibun, baunya wangi,
Watak muhamurun, tetapi rasanya pahit. Itu perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah baunya wangi, tetapi rasanya pahit. Ya, sudah. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah raihana. Rihuha thayyibun, wanginya enak, bau wanginya, tetapi ta'muha murrun, rasanya pahit. Dia orang munafik itu selalu kelihatan indah secara